الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد Para jemaah majelis zikir tujuh laksa Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari Ahad ini kita dikumpulkan Allah di majelis ini untuk sama-sama berzikir, mengingat Allah dan bersalawat serta memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa perkumpulan ini sudah ditakdirkan Allah di masa azali, jauh sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah punya sifat iradat, dan dengan iradatnya lah Dia menentukan, menghendaki apapun yang akan terjadi di alam semesta yang Dia ciptakan, termasuk apa yang kita kerjakan pada siang hari ini. Kita berkumpul di sini, berzikir, bersolawat. Ini adalah kenyataan dari takdir Allah di masa azali yang telah Dia kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini pula kita menghadiahkan bacaan tahlil kita kepada jemaah kita yang telah meninggal dunia, yaitu Ibu Hajjah Rusminah, orang Paringin Timur. Beliau wafat pada hari Sabtu kemarin. Untung Sidin wafat di hari nang mulia, hari di mana sebahagian besar para ulama mengatakan hari Sabtu itu adalah hari raya. Tapi nang hari Ahad bujur aja juga sama aja. Tambah dihadiahi pulang pahala. Pahala zikir tujuh laksa kita. Ini adalah satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada beliau. Dan juga zikir kita hadiahkan pula kepada Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segab, di mana pada hari ini, hari Ahad ini, di kota Gresik diadakan haul besar-besaran, karena Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Segab beliau wafat tanggal 17 Zulhijjah atau seminggu sesudah hari raya Idul Adha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segab. Beliau itu seorang yang mencapai makam Siddiqiyah Al-Kubra. Beliau adalah seseorang yang diberi Allah anugerah mencapai makam As-Siddiqiyah Al-Kubra, yaitu satu makam yang hanya ada di atasnya makam nubuwah kenabian. Artinya imbah makam Siddiq ini kadada lagi selain makam para nabi. Jadi Al-Imam Abu Bakar Segab ini, menurut kesaksian daripada para wali-wali di zaman Sidin, beliau telah mencapai makam itu. Dan ujar Al-Habib Ali bin Muhammad Habasyi, beliau ini salah satu daripada guru daripada
Al-Habib Abu Bakar Segab ini, jauh sebelum Habib Abu Bakar ini datang, Sidin kan di Gresik, akhirnya begitu meninggal Abah Sidin, ulih nang paninian nang di Hadramaut disuruh, saya kira Habib Abu Bakar Gresik ini diatar ke Hadramaut untuk dididik di sana. Nah, jauh sebelum Habib Abu Bakar Segab ini lahir, Al-Habib Ali bin Muhammad Habasyi, pengarang Simtud Durar, telah mengatakan kepada muridnya, ujar Habib Ali Al-Habasyi, ada tiga aulia yang makamnya itu sama, namun zamannya berbeda. Makamnya sama, ngarannya sama, namun zamannya berbeda. Yang pertama, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Ini dikenal dengan Sahibul Laban. Makam Sidin di Kuta Aden. Jadi, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani ini gelarnya Sahibul Laban, pemilik susu. Karena apa? Karena ketika Sidin diperintah oleh Abbas Sidin Al-Qutub, Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar untuk berdakwah ke Kuta Aden. Nah, begitu Sidin masuk, hendak masuk ke Kuta Aden, di pintu gerbang Kuta Aden itu beliau dicegat oleh orang-orang Aden. Ujar buguan Aden, ada boleh berdakwah ke Kuta Aden ini, ada boleh masuk ke Kuta Aden untuk berdakwah kecuali menampakkan karamat. Kecuali ada bisi karamat. Ini Sidin sebenarnya kada hendak menampakkan karamat, Sidin kada hendak. Tapi karena terpaksa Sidin diperintah oleh Abah Sidin berdakwah ke Kuta Aden, sementara orang-orang Aden menghalangi Sidin untuk masuk ke Kuta Aden kecuali menampakkan karamat, maka Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus beliau seraya berkata, Sidin berkata ke langit, ujar Sidin, ya sama subbal laban, Abu Bakar dakhal Aden, wahai langit, tumpahlah kamu, hujanlah kamu dengan hujan susu. Nih Abu Bakar nah hendak masuk ke Kuta Aden. Ya sama subbal laban, Abu Bakar dakhal Aden. Ya sama subbil laban, Abu Bakar dakhal Aden. Hai langit, tumpahlah kau dengan susu, bukan banyu biasa, bukan banyu hujan, tapi dengan banyu susu. Bukan banyu biasa, tapi banyu susu. Akhirnya Kuta Aden mendung, lalu terjadilah hujan, dan hujan itu memang bujur-bujur hujan susu. Hujan susu artinya di tanah urang dasar banyu susu nang turun. Dan menurut riwayat, banyu susu itu ada nang menyimpan di museum Kuta Aden tuh ada, dan kada basi, tapi di museum karamat orang wali itu. Banyu susu nang turun dari langit itu ada sampai sekarang di Kuta Aden itu. Ini karamat Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Yang kedua, makamnya sangat tinggi juga, ngaran sama, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kalau yang pertama Al-Idrus, kalau yang kedua Al-Attas. Al-Attas itu gelar. Kenapa mati Attas? Karena bubuhan Attas itu sebelum lahir dari kandungan sang ibu, maka mereka terlebih dahulu bersin, wahin dalam parut mama. Dan wahinnya itu kadangaran oleh orang-orang nang di luar.
berarti gelarnya Al-Atas. Pura Indonesia menyambat Al-Atas. Al-Atas. Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas ini merupakan paguruan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Ini makamnya luar biasa tinggi juga. Wali kutub pada zamannya juga. Jadi dia Habib Ali Al-Habasyi waktu sebelum beguru nih. Asal-usul Habib Ali pengarang maulid dibeguru kepada Imam Abu Bakar Al-Atas ini. Waktu di Makkah jisidin. Aku bertamu orang kayak Arab Bedui, kayak Arab Gunung berdebat lawan dia aku. Lalu akhirnya apa? Ketika berdebat bertamu lawan dia aku, kulihat orangnya ada mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya, aku tertarik berparah ke orang tadi. Lalu akhirnya begitu bertamu berhadapan dengan orang tadi lalu memulai dengan ratib Fatihah. Fatihah ila ruh ila ruh ini. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Jadi Habib Ali ini percaya kata percaya inilah alam para wali. Ujar Habib Ali, ketika aku membaca Fatihah belum tunduk aku membaca Fatihah, Sidin baca Al-Baqarah sudah. Tuntung Al-Baqarah Ali Imran. Tuntung Ali Imran An-Nisa. Tuntung An-Nisa Al-Ma'idah. Tuntung Al-Ma'idah Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah apalagi itu Ar-Ra'd, Surah Ibrahim, Surah An-Nahl, apalagi surah Al-Hijr, An-Nahl, Bani Israel, sampai ke 30 juznya. Sampai sidin Qul a'udzu birabbin nas, tuntung aku membaca Fatihah, tuntung juga sidin baca Quran sahataman. Dan aku mendengar setiap huruf demi huruf nang dibaca oleh sidin. Habib Ali hanya sempat membaca Fatihah, sementara nang dihadapannya membaca Quran sahataman sidin. Bukan nang bacaan kacau, bukan bacaan nang artinya nang kada bebuku beruas, kada huruf demi huruf aku jelas mendengar. Nah inilah dalam istilah bubuhan aulia, ada karamat wali itu disebut tayyuz zaman, melipat masa. Masa nang seharusnya lawas untuk menghatamkan Quran dengan karamat wali, dan ini anugerah Allah Ta'ala, talipat satu mat sahatam Quran. Tayyuz zaman ngarannya karamatnya itu. Ada juga orang nang diberi Tuhan tayyul makan, melipat tempat. Tayyul makan tuh melipat tempat. Melipat tempat tuh kayak apa? Selangkah dua langkah sampai ke Makkah orang. Seperti nang Allah beri lawan Wali Katum nang di Tabu Darat situ. Ada juga nang di perantau tuh kan Datu Sanggul. Nang di benua kita nih. Tuh nang sudah wafat. Amun nang masih hidup ada juga orang. Nang masih hidup. Tapi ini tergantung kita percaya atau kada. Ulun ada besi kawan waktu itu naik haji turis. Jadi turis artinya kada nang jemaah resmi pemerintah ta. Bahari kan ada kalau turis toh bisa umrah, tapi kena begana orang aturnya bulik begana sampai musim haji. Tapi itu untungan itu bila dapat askar tangkapnya, penjaranya, belikakannya. Jadi kawan itu tulak haji nang turis tadi entah nang apakah tetamu askar. Dasar ditangkap askar, bertawasulnya lawan guru, datang peguruan, pak
di tapak sidin tangan askar tuh lepas buka. Kawainya selamat kau berhaji. Dan itu bukan hayalan inya. Ulun seorang nang artinya waktu berhadapan lawan guru, guru menyambat. Artinya jisidin tuh si anu tuh jah ditangkap askar. Ku papakakan tangan askarnya, kawainya buka. Guru seorang menyambat lawan dia. Nah, itu orangnya ada di benua. Satu mata aja ke Makkah orang. Satu mata aja orang ke Makkah. Karena memang bagi wali, dunia ini terlalu sempit, terlalu halus. Sekejap. Nah, jadi itu. Ngarannya tayyuz zaman ngarannya. Tayyul makan, tayyuz zaman ada. Ada lagi wali nang ketiga, nang ngarannya sama, makamnya sama. Yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab. Dan ini andaknya alhamdulillah di Indonesia. Tepatnya di kota Gresik. Tepatnya di kota Gresik. Ada satu kejadian. Dan ini mudah-mudahan dengan berkat kita mahawli sidin, berkat kita mahadiyah isidin, kita termasuk daripada apa yang dikisahkan nih, tentang sidin. Ada waktu sidin itu meninggal dunia, waktu sidin meninggal dunia, seseorang itu kebetulan dari pedesaan kota Gresik itu kebetulan pulak ke pasar menukar daging. Begitu sidin artinya menukar daging, daging itu dibawa sakalinya pas orang haratan menyembah yang akan jenazah Al-Imam Abu Bakar Saggab ini. Jadi karena sidin ini artinya orang yang cinta lawan Habib, cinta lawan wali, empat aja menyembah yang akan, empat menyembah yang akan dia. Daging ini digantung di pinggang. Begitu sudah selesai kifai, jenak sembahyang kifayah, bulik seorang tadi, sampai di rumah, diharagwe daging, nah, diharagwe, dimasak, disambali, diuyahi, macam-macam, disanga, sakalinya disanga, tatap mentah, dijarang, tatap mentah, dipanggang, tatap mentah, bingungain apa ini daging apa ini api kada berpengaruh api kada bebakas lawan si daging ini. Lalu dalam kebingungan itu akhirnya sidin betakun lawan tokoh-tokoh masyarakat yang ada waktu itu, ditakun warna apa sebabnya, kisahnya napa kisahkannya waktu nukar daging. Pas orang menyembahyangkan jenazah Habib Abu Bakar Saggab, umpatnya aku menyembahyangkan, dagingku gantung di pinggang. Oh, dia orang wajar tak? Ini karamat Habib Abu Bakar Saggab sudah. Apa? Orang nang ikut serta sembahyang jenazah Al-Imam Abu Bakar Saggab, didoakan sidin, didoakan sidin, kada akan dibakar oleh api neraka. Nah, tak umpat daging ikam nenek, karenanya bergantung lawan di ikam, tak umpatnya menyembahyangkan. Jadi jangankan api dunia, api neraka aja kada bebas. Api dunia, jangankan api dunia, api neraka aja kada cagar. Allah menampakkan kemuliaan walinya. Allah menampakkan kemuliaan wali. Jadi orang nang cinta kepada Habib Abu Bakar Saggab, insya Allah akan beruntung dunia dan akhirat. Alhamdulillah di majelis kita ini kita mengamalkan satu peninggalan daripada Al-Imam Abu Bakar Saggab.
Napa? Peninggalan sidin yang kita baca di sini. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanakal qadim, ya hannan, ya mannan. Ya rahim, ya rahman. Ya ghafur, ya ghafar. Ighfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin. Ini adalah amaliyah nang diijazahkan oleh al-imam al-qutub al-habib Abu Bakar Segab. Ada seorang salih bermimpi dengan Rasulullah. Lalu dalam mimpi itu Rasulullah dalam keadaan sedih. Rasulullah dalam keadaan berduka cita. Lalu apa sebabnya? Ditanya oleh seorang salih tadi, apa sebabnya wahai Rasulullah pian sedih? Ujar Nabi, kemarin semalam ya Nabi telah meninggal 1500 orang umatku barataan matinya su'ul khatimah, barataan matinya dicabut iman. Nabi sedih. Lalu seorang salih tadi betakun, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, artinya beri pang kami amalan atau sesuatu yang bisa menyelamatkan kami daripada mati su'ul khatimah, nang bisa menjaga iman kami, nang bisa membawa kami kepada mati husnul khatimah, mati membawa iman, mati dalam keadaan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dari kantung beliau lembaran. Lembaran. Ujar Nabi, siapa? Siapa membaca nang ada di lembaran nenena? Siapa membaca tulisan nang ada di lembaran nang ini? Atau menyimpan tulisannya aja gin, maka insya Allah inya akan mati husnul khatimah. Apalagi dibaca, diamalkan saben hari. Di rumah aja ada tulisan itu nah. Di rumah aja ada tulisan. Ujar Nabi, dia akan terjaga imannya, dia akan mati husnul khatimah. Saka dilihatin apa tulisan nang di lembaran tadi? Iya nang zikir tadi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Pian menyimpan tulisannya aja di rumah pian berkah kumah. Dan itu ada di buku amaliyah kita kalau tulisannya itu. Ada itu, apalagi tulis di kertas, tikap di muka penyembahyangan, baca sehari sekali, ada nang seminggu sekali itu. Mati husnul khatimah, ajar Nabi gitu. Mati beriman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Alhamdulillah kita dapat ijazah ini dengan sanad yang muttasil sampai kepada al-imam Abu Bakar bin Muhammad Segab. Alhamdulillah. Jadi
jadi amaliah tuh jangan kada dibaca sehari sekali barang. Namun kada kawa saben habis sembahyang sehari sekali untuk menguatkan iman, menguatkan iman. Sebab iman ini bila kada dikuatkan, kayaknya japuk. Bila japuk kena. Nah, pengaran japuk tuh hancur. Bila hancur tuh lenyap. Nah, iman ke itu. Baik kita nih, hendak tahu iman kita nih benaik beturun. Bila tekanan naik iman kita, semangat kita beribadat. Itu tanda iman kita naik. Tapi bila tekanan iman kita turun, drop, ulir beribadat kita. Itu tekanan iman kita drop gitu. Nang khawatir ini mesti hartan drop iman, mati kita. Hartan drop iman nih mati. Ini khawatir. Karena itu Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, hanyari iman kalian. Jangan hanya baju nang dihanyari, jangan hanya perhiasan nang dihanyari, iman nang perlu dihanyari. Iman baju hanyar nang sebulan dua bulan asa ketinggalan zaman sudah nukar pulang. Hari raya baju hanyar. Ini kena bulan mulut, pacagaran bemulutan, baju hanyar pulang. Kena haul guru sakumpul, kena baju hanyar pulang. Asa ketinggalan zaman, baju nang kadahulu nita. Nang perlu benar iman, iman nang dihanyari. Kayak apa? Ya banyak mengucap la ilaha illallah nih. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Itu langsung Nabi mejasakan non Habib Abu Bakar Segab. Mejasan ke guru kita. Sampai ke kita-kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nah itu diantara manaqib kemuliaan daripada al-imam al-habib Abu Bakar bin Muhammad Segar. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam Kamis ini kita memulai mengamalkan suratul ikhlas, di mana suratul ikhlas itu disebut suratul wilayah, surah kewalian, surah nang maulah kita bisa jadi wali. Orang nang ma'amalakan al-ikhlas itu kada akan meninggal kecuali diangkat Tuhan menjadi wali. Di antara kehebatan al-ikhlas itu disebut al-ikhlas itu ataqatul kubra, kebebasan nang besar dari neraka. Berarti adili nang halus. Nah, zikir tujuh laksa itu ataqatul sughra, kebebasan yang kecil dari neraka. Jadi orang nang ma'amalakan zikir tujuh laksa atau dihadiahkan kepadanya zikir tujuh laksa, itu akan Allah bebaskan dari api neraka. Lalu apakah inya masuk surga? Tergantung amal ibadahnya pulang. Adakah sesuatu nang bisa mendatangkan rahmat Allah kepada dirinya sehingga inya berhak masuk surga dan kadada penghalang inya untuk masuk ke dalam surga? Allah menciptakan ada satu tempat namanya Al-A'raf. Ada di Quran suratul A'raf tuh. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan di A'raf itu ada orang-orangnya, ada penghuninya,
Apa yang dimaksud A'raf? A'raf itu satu tempat antara surga dan neraka. Inya masuk neraka kada kawa neraka manuinya, karena inya ada amaliah nang maulainya haram neraka, kada boleh masuk neraka. Tapi inya masuk surga kada kawa jua, karena kadada perkara-perkara nang membuat inya berhak masuk surga sebelum rahmat Allah turun lawan inya. Memang akhirnya kan Arab ini memang ke surga, tapi apabila 1000 tahun, 2000 tahun, tergantung rahmat Allah, tergantung. Jadi orang-orang Arab itu orang nang itu tadi, antara amal kebaikan, timbangan kebaikan, timbangan keburukan itu sama, itu di Arab dahulu andaknya, sampai rahmat Allah turun, sampai ada sesuatu nang maulah inya berhak ke surga, amun ke neraka kada. Atau orang nang maamalakan sesuatu nang maulahnya haram neraka, tapi nya tegawi sesuatu nang maulah surga, terhalang pulang lawan inya. Nah, di antara penghalang-penghalang masuk surga itu adalah banyaknya tuntutan-tuntutan manusia Bani Adam. Datang seikong, ikam manguya aku, sudah pahala sembahyang ikam. Datang seikong, ikam menyambeti di aku, pahala puasa ikam. Ikam manu aku, pahala zakat ikam, pahala haji ikam. Akhirnya pahala habis, pahala habis. Datang pulang orang, ikam menguya aku, pahala habis, dosaku sandangakan. Enggak, itu sudah, maka pahala kadada dosa banyak, menyandang dosa orang pulang, hendak ditimbaikan neraka, tapi nya anggota zikir 7 laksa. Haram neraka. Dihadiahi, nah dihadiahi zikir. Lalu tagana di A'raf, tagana di A'raf. Rasulullah ada memberikan pelajaran kepada kita, siapa membaca Al-Ikhlas 100.000 maka akan selamat dari tuntutan-tuntutan manusia itu. Karena datang orang, ikam menguya aku, bayar dengan pahala Al-Ikhlas nang 100.000. Dan dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, bukan hanya orang yang membaca, tapi orang yang dihadiahkan bacaan itu. Nah, ini yang bagus. Maka karena fadilatnya begitu besar, ulun sudah berpikir setahunan, sudah ulun ini memikirkan. Jadi sudah bismillah ulun mulai. Jadi di sini ulun badahi, bagi anggota nang masuk kadada yuran mingguan kadada. Kalau ada yuran mingguan kadada, saya kira jangan ada fitnah di luaran pula. Walaupun pian melihat saja, alhamdulillah yuran kita tambah sumbangan-sumbangan pian tu, nah kita alhamdulillah nih nang kita selesai ini apa nih nang di muka ini, nah nang hijau nih tuh, nang tempat pin mendaftar nih tuh, nah itu tempat itu namanya Ilfitiki, lembaga pendidikan tahfiz Quran. Jadi kakanakan-kakanakan selajur sekolah SD, selajur mahapal Quran di situ. Dan sudah buka nih sudah. Gua belum turunan nare lagi. Itu habis dananya 600 juta membangun itu. Kemudian kita maulah asrama di Sandrian itu masih belum selesai, tingkat 3. Nah itu kalaupun selesai diperkirakan dana itu kalau diduitakan 1,4 miliar tingkat 3. Itu dan ulun kadada besi donatur nang saban bulan memberi ulun kadada.
sudah ulun padahi donatur majlisnya cuma jemaah majlis ini. Jemaah majlis. Jemaah. Jadi buan pian nang 2500 macam-macamnya itu nah. Bayar ini, bayar itu, bayar upah tukang, bayar macam-macam. Tambah lagi alhamdulillah kita kawa membantui santri-santri kita makan. Di sini santri cuma diintai 300 ribu dengan makan 3 kali sehari tanpa ada menu iwak karing. Takutnya abuannya ayam iyalah iwak nang mati bang sudah kada iwak hidup dah. Mun kita suah masuk pesantren tuh, masuk pesantren di satu pesantren ada saut lawas bang 2 bulan kah nang apa iwak karing makanan iwak karing sebuting iwak karing beisukan makot iwak karing kita suah bang nang waktu pesantren tuh iwak karing kemudian hintalu sanunu bededer nang sabigi hintalu bededer tatak anam sabigi hintalu tipis tatak anam mah pulang. Jadi karena kita pernah menjalani itu lalu kita sedapat mungkin santri-santri kita ini kita nyamani sekira semangat dalam menuntut ilmu. Kalau nang rutin pesantren ini mengeluarkan biaya 60 juta saben bulan. Memberi makan santri lawan gaji guru-guru nang rutin. Kalau nang tukang takana begawian seminggunya aja bisa 40 juta keluar upah tukang bayar hutang. Jadi kalau 100 juta tuh hampir lebih sabun bulan itu. Tapi alhamdulillah berkat doa buhan pian dukungan buhan pian pesantren terus berjalan alhamdulillah. Jadi ulun mengucapkan terima kasih kepada para jemaah atas dukungan pian-pian berataan, doa-doa pian berataan. Nah, zikir al-ikhlas apa? Amalan al-ikhlas ini ujur ulun kita kada perlu bayuran. Ada perlu yuran sekira menekan pemandiran nurang. Karena orang nang kada tahu kayaknya menuduh macam-macam pulang kasihan orang berdosa gara-gara kita kasihan. Nah cuma kayaknya setiap ada jemaah nang meninggal diintai 5.000 seikung orang nang mana duitnya nang itu ulun niatakan bila ada jemaah misalnya, tapi kada ada kewajiban melayat misalnya meninggal hari Senin ada jemaah kita malam Kamisnya itu kena kita hadiahkan suratul ikhlas 100 ribu itu nah, cari hapian kumpulakan manusia ngaleh kena apalagi amun nang orangnya ikut jemaah zikir hari Minggunya dapat zikir 7 laksa malam Kamisnya dapat hadiah surat ikhlas 100 ribu. Nah duit nang 5.000 itu bila target jemaah kita memenuhi target ulun ada niat handak ulun tunggu yakan kubur jemaah itu. Bila kawa 3 hari 3 malam, bila kada kawa karena santri ulun suruh dan ulun beri santrinya duit itu. Bila kawa 3 hari 3 malam, bila kada kawa sehari semalam. Karena dalam sehari semalam itu paling tidak Quran sahatam, dalail sahatam. Misalnya sehari semalam ulun kirim santri 10 orang. Ba'anam mahatamakan Quran di kuburnya, ba'empat mahatamakan dalail. Karena dalail itu 8 hizib. Salawat itu 8 hizib, jadi per ikungnya 2 hizib 2 hizib hatam.
Salawat, ini Quran hatam, dalail salawat hatam. Bila dananya itu ada lebihan, niat ulun ni pulang, handak ulun hilahkan. Karena ulun miris ada jemaah, ada orang datang, orang tuha datang ke di ulun, handak mahilahkan anak yang meninggal, menjual tanah, berjual tanah, handak mahilahkan, mahilahkan anak yang meninggal nih, tanah dijual bakarasan lawan anak, anak yang masih hidup kada memberiakan, aku jadi ampunku juga, handak mahilahkan anakku yang meninggal, karena anakku yang meninggal bakti lawan dia aku baik. Nah, anak nak masih hidup nak menantang, sampai-sampai anak nak masih hidup ni bersuara kita putus hubungan mai. Ada mau aku ikutan lagi nya mamanya. Nah, jadi insyaallah itu kalau dengan semakin bertambah jemaah kena dari 5,000 itu ada perlu lagi kena. Karena ada perlu lagi terjadi seperti itu. Insyaallah majlis akan mahilahkan. Masalah bahilahnya hendak di majelis karena dikirim videonya di grup udah sedih hilahkan, atau hendak di rumah nang meninggal karena buan guru-guru kena ulun kirim motor banyak aja karena buan guru-guru pesantren ini kena nang mahilahkan tanpa perlu biaya keluar dari tuan rumah. Sampai nang antara kuitan lawan anak ni nak putus hubungan gara-gara ni tu. Karena bahilah ni malaran juga, duitnya banyak sekalinya. Ada nang 3 juta, 4 juta, 5 juta, mun di kampung malah ada nang 6 juta aja manggar. Ayo pesantren aja sudah mailah kan. Cuma sebuting aja ulun minta. Bila pian umpat zikir, bila pian umpat majlis surah ikhlas, bila kadada uzur jangan kada turun. 5 kali pian kada turun, curit sudah. Dicuret karena ini kadada kewajiban, malayat kada, iuran kada, kada turun juga. Sekira kita mati dalam keadaan penuntut ilmu. Saya kira kita mati dalam keadaan menuntut ilmu. Insyaallah nama daftar ni, nalawan santri nak ada ni, nah santri putra putri ulun ni 350-an orangnya, nama daftar lebih 500 nih. Kira-kira malam Kamis ni ribuan nih sudah. Kalau dibaca 100 kali, 100,000 taulih sudah kita. Dan insyaallah per 3 bulan kena dilihati nomor urut, mulai nomor 1 2 3 4 siapa. Jadi jemaah nang aktif tulak tu kena diikut sertakan dalam program ziarah gratis ke wali-wali sekitar Kalsel. Dari misalnya di Paringin sampai ke Brebes itu kuitan guru kita, sampai ke Wali Katum atau ke Rantau itu misalnya di Tusanggul, sampai ke Benka, Sakalampayan, Besirih, Guru Zuhdi. Insyaallah kena. Dan itu majelis kena menyiapkan prasarananya. Lawan guru pembimbingnya ada kena. Itu majelis saja. Pian bermodal duit aja sekian belanja. Mun majelis melanjai pian kalau kada, kalau rabah mah. Jadi pian sanggup sekian belanja aja, ada perlu menyewa motor kena majelis menyiapkan motor ada aja kita. Mun ada rezeki kena majelis numpar motor bis nenggenal kada juga. Ada sekian bisnis kada. Kita kada hendak bulah travel, kita kada hendak kita sekian umat Rasulullah juga.
ada deh ini ulun ndak mulah trapel ini kada ada trapel segan ziarah ada ulun bilebian ziarahan tu senang sudah ulah kawa ziarah mun ulun ziarahnya malam pang rancak ulun malam tah malam jadi kalau nang tua-tua kada sanggup tengah malam itu jadi kena besokan aja tulah kan misalnya ini misalnya hendak bermalam di bilai nang jauh bisa juga malam di pesantren sini ya, aja anunya tuh nang hijau nang kawah jadi malamnya situ besokan berangkat kena ada aja guru-guru pesantren nang mairit kena mairitnya petugas ada aja juga menjaga akan pian kena petugas sampai petugas kesehatan kita siapakan kena kalau ada nang mauk nang muntah jadi insyaallah ambulan mairingi juga ambulan kita insyaallah dalam 2 bulan ini ada bantuan Pemda ambulan jadi ambulan itu kena tulak juga ambulannya insyaallah 2 bulan ini ada ambulan sudah Pak Bupati ada menjanji kita ambulan hanyar ada ambulan buruk ada ambulan hanyar jadi umpat mengiringi kena ambulan tak. Jadi bila ada nang garing ada nang muntah kena masuk ambulan bisa diantar langsung ke rumah sakit. Jadi mudah-mudahan majelis kita ini dirahmati Allah, dipandang oleh Rasulullah dan dapat berkahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan mati beriman, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berataan kabul segala hajat dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.